Kabinet Merah Putih akan menjalani retret hari kedua di Akademi Militer, AKMIL, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Agenda yang diikuti para menteri, wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan, utusan khusus presiden, dan penasehat khusus presiden, diantaranya yakni olahraga pagi, dan latihan baris berbaris di lapangan Pancasila. Para anggota kabinet kembali mengenakan seragam komponen cadangan, Komcat, dalam mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu, para pembantu Presiden Prabowo Subianto tersebut akan mendapatkan materi di dalam ruangan. Di antaranya mengenai hilirisasi dan makanan bergizi. Berdasarkan informasi yang beredar akan ada agenda malam akrab bagi semua pembantu Presiden pada malam harinya. Olahraga dan jalan pagi, ya ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau NUL. Sebelumnya, pada hari pertama retret kemarin, Kabinet Merah Putih mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mulai dari olahraga, latihan baris berbaris, pemberian materi mengenai pencegahan korupsi dan pembangunan nasional. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara parade senja dan gala dinner di AKMIL. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.